sementara waktu kita seluruh pelaksanaan PTM di Kabupaten Purbalingga diberhentikan sementara sampai dengan ada evaluasi. Untuk semua sekolah, Bu? Artinya semua sekolah itu? Iya, semua sekolah. Semua sekolah. Sampai nanti kita akan membuat apa namanya SOP yang lebih rigid lagi terkait dengan pelaksanaan PTM. Tentunya nanti pelaksanaan PTM juga betul-betul harus ada skala prioritas sih. Artinya mungkin yang mau dibutuhkan apa namanya kelas 9 itu ya.